Okay, Morena Sparsa 160 ni seperti namanya, CC dia 160cc, 160. Alright, dia 5 speed manual, macam Y-Suku lah, 5 gear je. Apa lagi ya, berkenaan dengan enjin dia, dia guna sistem penyejukan minyak, oil cool. Bermaksud dia tak ada pakai coolant, dia pakai minyak hitam. Anda tukar minyak hitam tu, minyak hitam tu sendiri yang akan menyejukkan enjin. Dia punya konsepnya begitulah, oil cool. Jadi tak ada maintenance apa sangat lah kot. Mungkinlah nanti ada benda nak kena tukar, tapi tak payah nak tambah-tambah coolant. Tukar minyak hitam tu lah, minyak hitam tu lah yang berfungsi untuk menyejukkan enjin, seperti yang saya cakap tadi. Lepas tu dia punya enjin agak smooth, tak ada bunyi kasar pelik-pelik ke apa ke, tak ada. Dan penukaran gear pun macam lancar. Daripada satu masuk gear dua apa semua tu lembut je. Turun gear pun okey lah, tak ada masalah. Dia macam gitu, Oh lama, ada polis trafik. Okey, perkara kedua, saya nak bercerita tentang suspension dia, keboleh serapan hentakan tu. Motor ni dia punya absorber belakang ni dia guna monoshock, monoshock lah, yang single absorber, yang single tu monoshock. Tak tahu macam mana nak kata branded tu, tidaklah branded pun dia punya monoshock belakang tu, yang dia kasih tu lah yang standard. Tapi kalau setakat langgar lubang biasa-biasa, lubang kecil-kecil tu, bonggol-bonggol tu tak terasa sangat lah. Terus terang tak terasa sangat. Tak ada rasa terentak belakang ke, pinggang sakit ke apa ke, tak ada. Mungkin dibantu oleh tayar dia yang besar tu. Okey, jadi bila langgar pak jalan tak kata macam ini kan, kita langgar-langgar bonggol macam ini tu, tak terasa mana. Sedap je naik, rasa smooth je. Okey, tapi kalau macam bam besar ke atau lubang besar tu, confirm tu golek lah, jangan buat pasal. Ni saya cerita pasal lubang-lubang yang biasa-biasa, bonggol yang biasa-biasa tu. Okey. Tak terasa sangat hentakan tu, tak menyakitkan badan kita. Okey, bercerita tentang kelajuan. Ni ramai yang nak tahulah. Motor ni walaupun 160cc, dia tak laju mana. Okey, sebab saya bawa tak pernah lebih 120 km sejam. 1.3 tak pernah, 1.4 tak pernah, 1.5 lagi lah. Meter dia pula digital, kita tak tahu dia boleh pergi sampai mana. Tapi memang tak boleh pergi, tak boleh pergi laju mana pun. Tak tahu kenapa, apa masalah punya pun tak tahu. Sebab berusaha macam mana pula, saya pernah berusaha siap tunduk lah, ambil jalan yang turun bukit sikit lah, paling boleh dia pergi pun 120. Mungkin saya yang tak pandai bawa ke, ataupun skill saya tak tinggi ke, atau motor saya memang macam gini ke, tapi dia tak lebih 120 km sejam. 120 tu maksimum lah. Tapi kalau anda bawa pergi balik kerja tu, kelajuan 90-100 tu dengan motor ni memang okey sangat, tak ada masalah pun, sampai aja. Laju lah juga, sebab kelajuan ni dia subjektif. Ada orang kata 120 tu laju, ada orang kata 120 tu perlahan. Tengoklah macam mana kan. Tapi nak cakapnya, memang dalam 120 km sejam tu lah dia boleh pergi tu. Mungkin kalau tukar sprocket ke, ada modi apa-apa ke, mungkin lah dia boleh pergi laju lagi. Tapi daripada segi standardnya 120 km sejam. Okey. Jadi yang berjiwa kelajuan tu, memang nak laju-laju tu, lupakanlah hasrat nak memiliki motor ni. Sebab saya balik kerja dengan member, ada member seorang naik LC, naik RS tu, memang kena tinggal lah, memang kena tinggal. Memang kita ke belakang lah daripada diorang, tak benar lah duduk depan. Yeah. Okey, perkara seterusnya, saya nak bercakap tentang riding position motor ni, keseronokan menunggang motor ni. Okey. Motor ni kedudukan dia, riding position dia tegak. Badan kita memang tegak. Kita takkan membungkuk, kita takkan menunduk. Okey. Jadi motor ni memang sangat-sangat selesa kalau kita nak jalan jauh. Kita ada ride mana-mana yang jauh beratus-ratus kilometer ke, pada saya motor ni memang tak ada masalah.
Okey, anda takkan penat, anda takkan sakit badan. Eh, seriously, memang selesa. Sedap gila. Alright? Lepas tu, macam mana nak cakap eh, motor ni, dia punya handling ni, handling dia best tau. Tak tahulah, mungkin faktor tayar dia besar ke, faktor tayar dia besar ke, tapi kita mengendalikan motor tu mudah. Kita mengendalikan motor tu mudah, kita tak rasa goyang, kita tak rasa macam ambil lap nak tergolek ke apa, tak ada. Jadi ambil lap dengan motor ni pun seronok. Kalau anda bukan, anda bukan kaki, orang kata apa, kaki lap ekstrim, kalau macam nak santai-santai lap, acah-acah feel lap kan, motor ni memang sesuai. Tak ada sikit pun rasa goyang bila ambil lap tu, walaupun dengan kelajuan yang tinggi lah. Ini orang kata apa, ikhlas daripada hati saya. Okay, tengok macam ada lap-lap lah, lap-lap biasa macam ni kan. Sedap tau. Dia punya feel tu. Okey, dah sampai sesin minyak kita isi minyak kejap. Jadi kepada anda yang tertanya-tanya penggunaan minyak dia macam mana, kuat makan minyak ke, safe ke, secara peribadi saya boleh kata minyak dia agak jimat. Alright, penggunaan minyak dia tak mentega darah minyak lah. Sebabnya saya pergi kerja dalam 50 km sehari lah anggaran, 51-52 km sehari tu. Kalau saya isi minyak RM10, boleh ulang alik kerja 50 kilo, 50 kilo, 50 kilo 3 hari. Maknanya dengan RM10 tu saya boleh dapat 150 km lah, lebih kurang anggarannya. Itu yang saya, yang saya alami lah, pengalaman saya guna motor ni untuk pergi dan balik kerja. Saya tak tahulah, kunci saya je yang loose ke apa kan, tapi yang senang ni macam gini lah. Jadi kuncinya tak adalah nak tutup baru boleh cabut kan. Boleh cabut siap-siap. Mungkin motor orang lain tak sama macam motor saya lah, saya punya loose ke apa ke, tapi not bad lah kalau design dia memang macam gitu. Okey, perkara seterusnya saya nak bercerita tentang vibration motor ni. Biasa orang kata apa, motor single cylinder ni dia vibrate lah, dia apa-apa semua kan. Okey lah, memang itu tak dinafikan lah. Vibrate tu mana-mana motor ada vibrate, mana ada motor tak ada vibrate. Tak ada lah, tapi okey, motor ni kalau berhenti di traffic light ataupun kita bawa okey, anda tengok side mirror tak ada, apa? Vibrate sikit-sikit, vibrate normal, apa? Tapi dia tak adalah vibrate bergegar ke apa ke, macam anda tengok perhatikan nampak? Tak ada. Macam contoh saya berhenti kat traffic light ke, nampak? Bila saya pegang waktu dalam keadaan dia tengah stop macam gini, tak ada rasa sesemut ke, rasa geli-geli ke sebab dia gegar, tak ada. Senang cerita, motor ni daripada segi gegaran dia, tak ada masalah. Dia tak adalah kita kata, ui bergegar motor, tunggu kat traffic light motor bergegar, badan rasa bersemut, tangan rasa bersemut kan, masa bawa tu rasa bersemut, motor ni tak. Daripada segi gegaran tu tak rasa sangat. In term of gegaran ni lah, gegaran daripada engine dan sebagai vibration tu kan, memang tak terasa. Kira bagus jugalah, build quality dia agak bagus lah, walaupun motor-motor India kan. Okey, kemudian kita nak cerita pasal harga motor ni Okey, harga motor ni kalau on the road lah, siap rotate insurans apa semua, dalam RM7,000 ke RM7,500 Malaysia. Okey, tu harga dia kalau kita beli baru lah. Okey, tapi baloi tak baloi, tu saya tak tahu nak cakap. Itu duit anda, minat anda, anda nilaikan sendiri. Tapi motor ni saya beli terpakai, saya beli second. Okey, saya beli dengan harga, saya beli kat kedai lah. Beli kat kedai dengan harga RM4,500. Okey, RM4,500 Malaysia, mileage masa saya ambil tu 400 km. Belum habis pantang lah orang kata, belum 1,000 km. Baru 400 km, saya pergi kedai kebetulan saja tengok-tengok motor nampak, Pulsar 160. Berapa harga? RM4,000, RM4,500. Okey, jadi dengan harga yang saya belilah, RM4,500 ni, dengan apa yang saya dapat tu, pada saya baloi lah. Kira murah lah. Berbaloi dengan apa yang saya bayar.
Tapi kalau anda beli baru 7,000, kalau baloi, baloi lah. Kalau anda kata dah pakai, rasa tak suka, tak baloi, ada jadi tak baloi. Okey, tu harga dia. Okey, yang best motor ni, ada orang kata tak best, ada orang kata best. Okey, macam saya pula, dah dia bagi, saya suka je lah. Motor ni dilengkapi dengan kick starter. Okey, dia ada electric starter, tapi dia bagi juga kick starter. Contoh kan, kalau electric starter tak hidup, tak payahlah nak tolak motor turun bukit dah semua, masuk gear 2 baru nak start kan. Jadi boleh pakai kickstarter. Saya dah try lah kickstarter tu, memang berfungsi dengan baik, tak ada masalah. Bukan show je lah, memang berfungsi lah. Okay. Okay, kemudian motor ni dia ada splash guard dekat tayar tu. Tak tahulah, nampak kadang-kadang tengok nampak macam buruk, macam weh bodohnya ada splash guard ni. Tapi yalah, benda tu bukannya nak bagi lawa. Benda tu orang kata apa, atas dasar practicality lah. Kita tak nak lalu lopak ke time hujan ke kan, tak nak air naik atas belakang. Saya pernah lah rasa air naik atas belakang tu dulu masa pakai R6 dulu. Saja nak buat tail tidy lah, konon-konon apa semua. Ambil bila time hujan besar, air naik ke belakang, atas belakang, kotor baju belakang. Lepas tu ganti balik, pakai balik makat biasa. Daripada segi praktikalnya, praktikal lah ada benda tu, tak boleh nak cakap apa lah kan. Tapi nampak bodoh sikit lah tu, kena tahan lah. Pada saya tak ada masalah pun. Okey, lagi satu benda yang best pasal motor ni, dia dekat dia punya panel-panel dekat handle ni, dia keluar lampu biru tau. Gerek gila. Nak pula waktu malam. Kalau anda tengah buat motor waktu malam tu, apa dia nyala. Nyala kan, dia nyala lampu biru tu, rasa macam apa, gerek gila motor aku. Macam gitulah rasa. Sebab ada orang yang jenis admire motor sendiri kan. Padahal motor dia biasa-biasa je pun, dia rasa macam apa, smart gila motor aku, kacak gila motor aku. Saya rasa macam gitulah. First time bawa malam tu tadi, bawa malam dengan lampu dia nyala gelap-gelap tu kan, apa, rasa gerak gila biru. Memang rasa stylo lah motor tu. Okay, contoh macam saya berhenti kejap kan. Okay, anda tengok dekat panel-panel ni kan, ni biru, biru. Ini biru ni, bisma ni lampu biru ni. Ini biru ni, biru 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 biru. Dengan ini biru. Nanti waktu malam gelap, memang nampak lawa gila. Smart je gitu. Itu yang perasaan saya lah. Kalau anda tak suka, segabai lah biru ni. Tak suka, tak suka juga. Yang suka, sukalah. Okey. Okey, jadi berbaloi atau tidak beli motor ni? Yang saya ceritakan tadi tu adalah pengalaman, pengalaman saya sebagai owner. Saya dah pakai motor ni dalam lebih kurang 4 bulan lah saya rasa. Lebih kurang lah, lebih kurang lebih 4 bulan gitu saya pakai untuk ride santai, pergi balik kerja. Baloi atau tidak? Pada saya baloi. Motor ni kualitinya agak okey. Bukanlah macam motor pakai kejap barai apa semua, tidak. Bawa sedap. Dia ada banyak plus point daripada minus point dia. Okey, orang kata apa, gitulah. Alright. Jadi saya harap semoga apa yang saya sampaikan pada anda, orang kata apa, sikit sebanyak lah boleh membantu anda. Yang mana tengah berfikir nak angkat Pulsar 160 ni, ada itu tengah fikir nak angkat ke tak nak, nak angkat ke tak nak. Okey. Mungkin boleh dijadikan panduan untuk anda yang berkira-kira nak angkat Pulsar 160 ni. Okey, semoga apa video saya ni sikit sebanyak bermanfaat untuk anda semua. Okey, sehingga kita bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.